Selamat sore teman-teman, ini kurang lebih sekitar jam 3 sore, tepat di jalan Sultan Syahrir masih. Nah, di depan ini nih, di depan New Mostar 2, itu ada minuman baru yang kekinian guys. Nah, baru lagi nih, itu namanya Velo Coffee, tuh. Velo Coffee, nah, coffee milk and more. Yang uniknya di sini itu, minumannya itu ada snack-snack di atasnya gitu. Nah, ini kita menunya ada menunya ya. Tuh menunya. Nah, ini menunya kopi susu aren, Milo. Nah, ini ada susu regal ini. Susu regal ini di atasnya ada regalnya, guys. Nah, ada roti regalnya gitu. Kalau ini cookies and cream ini ada Oreo-nya gitu. Ada extra topping juga nih buat nata de coco dan boba. Nah, kalau mau yang lain juga ditambah regal juga bisa. Kita mau pesan yang dua ini, menu dua ini sama yang leci squash. Nah, oke, langsung aja kita pesan. Sama kopi susunya juga tuh. Selamat sore, Kak. Nah, dengan Kakak siapa nih, Kak? Rina. Kakak Rina. Kakak Rina, saya mau pesan, Kakak. Mau pesan yang kopi susu. Kopi susunya lagi promo ya? Lagi promo. Lagi promo. Kopi susu 1, susu regal 1, cookies and cream 1, sama leci squash ya. Leci squash itu ada bobanya, Kak ya? Ada boba, kayak boba gitu kayaknya. Nah, ada. Gak boleh. Nah, ini buat yang apa dulu ya, Kak? Leci. Leci squash. Oke. Okay. Jadi pakai sirup gitu gak ya? Ini baru Kak di sini Kak? Masih baru. Masih baru ya. Baru berapa lama bukan ya? Baru 2 hari. 2 hari ya baru ya. Oh, iya. Nah, ini seleci ini pakai boba ya. Nah, ini boba ini. Wah, seger. Boba. Sama. Nata de coco ya? Apa itu? Oh, nata de coco juga. Oke. Okay. Campur dengan Sprite ya. Iya. Oke, nah tadi susu regal ya. Susu regal. Nah, kita membuat susu regal dulu jadi satu nih. Susu regal. Pakai susu gak ya? Pakai vanila ya, vanila ya. Ini pakai air panas gak ya? Boleh pakai air panas. Pakai air dingin juga, ini kan dingin ya? Franchise kayak ya? usaha beli dari luar gitu kali ya, merek dagangnya ya. Masuk ke sini regalnya. Boleh masuk ke situ.
Kalau ini nggak pakai susu lagi kayak? Enggak. Ini. Oh, enggak ya. Enggak. Gini aja ya. Enggak, gini. Apalagi tadi ini yang cookies ya? Kopi susu lah. Ah, iya, kopi susu. Kamu kopi susunya udah dibuat gini gak ya? Oke, kopi susu. Kasih apa nih? Kasih susu ya? Susu full cream ya? Ini krim. Oke. Ini buka dari jam berapa nih kan? Dari jam 9:30. 9:30 ya? Nah. Oh. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya? Seger nih guys. Satu lagi juga yang ada Oreo-nya itu apa tadi namanya? Oh iya. Ini. Iya. Ah, yang ada Oreo-nya itu tadi apa namanya? Cookies apa namanya tadi? Lupa saya namanya. Cookies and cream. Ah, iya, cookies and cream. Sama bahannya kurang lebih ini kayaknya cara buatnya kayaknya. Oke, kasih seperti dulu. Satu hari selama ini udah bisa berjual berapa cookies ya? Rata-rata berapa biasanya? Enggak sampai 50 lah. Enggak sampai 50 ya? Berarti di bawah 50, 40-an cookies gitu lah ya? Gitu lah. 40-an cookies. Udah ada di Gojek ini, Kak? Belum? Di Gojek udah ada ya? Udah ada. Oh, Grab juga ada ya? Iya. Gak dihancurin orinya kan? Kayak gini aja ya? Enggak, gini aja. Oh, iya. Nah, udah jadi nih kak? Gini aja nih? Udah. Oke, bungkus nih kak. Oke guys, langsung aja kita cobain. Ini dia produk dari Velo Coffee. Velo Coffee ini minuman kekinian gitu ya.
Jadi di sini ini ada menu yang buat saya penasaran, menunya itu kalau nggak salah namanya tadi krim, pokoknya pakai inilah, pakai regal, jadi kayak susu gitu, ada regal di dalam itu. Mau cobain. Jadi regalnya itu dihancurin gitu, nah, lembut gitu, nah nyatu sama kita hancurin ya. Kita hancurin regalnya. Hancurin, nah, baru kita minum. Jadi kayak ada pecahan-pecahan regal dalamnya tuh. Makin enak, jadi ada pecahan biskuit-biskuitnya gitu ya. Rasanya enak banget. Seger. Satu porsinya ini 12 ribuan, menurut gue masih worth it. Kalau kalian yang mau beli, langsung aja ke sini di depan halaman parkiran Monster gini. Bukanya dari jam berapa bukanya, Rika? Dari jam berapa? Setengah 10 pagi sampai malam. Ada di Gojek dan Grab juga. Oke guys, jangan lupa buat di like, di komen, dan juga subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.